Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ruang belajar. Kali ini kita akan belajar melanjutkan materi tentang integral kontur. Di sini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah tentang perluasan terima koci kosa. Yang kedua kita akan belajar bagaimana mengintegralkan sebuah fungsi pada sebuah kontur tertentu dengan memanfaatkan informasi dari integral fungsi pada kontur tertutup yang lain gitu ya. Sekarang kita lihat yang pertama dulu tentang daerah terhubung sederhana dan daerah terhubung ganda. Yang pertama kita lihat domain D dikatakan daerah terhubung sederhana jika setiap kontur tertutup sederhananya yang berada di domain D mempunyai interior yang merupakan anggota D. Juga, kita lihat ilustrasinya. Kita misalkan punya domain D seperti ini, kemudian ada kontur tertutup sederhana yang berada di domain D. Interiornya ternyata anggota D juga, maka daerah ini disebut sebagai daerah terhubung sederhana. Kita lihat ilustrasi yang lain, misalkan kita punya donat ya. Domain donat seperti ini atau domain bahasa yang lain adalah nulus. Nah, domain D ini kalau kita buat kontur tertutup seperti itu, ternyata ada titik interior dari kontur C tersebut yang bukan merupakan anggota D. Sehingga domain D ini bukan daerah terhubung sederhana atau bisa kita sebut sebagai daerah terhubung ganda. Sekarang kita lihat teorema perluasan Cauchy-Goursat. Jadi teorema ini berbunyi sebagai berikut: jika fungsi f analitik pada daerah terhubung sederhana D, maka integral fungsi f z terhadap kontur C sama dengan 0 untuk semua kontur tertutup C yang berada di D. Kita lihat ilustrasinya. Misalkan kita punya kontur atau kita punya domain D, kemudian ada kontur tertutup C yang berada di D. Kemudian fungsi f-nya analitik pada D, maka integral fungsi f terhadap kontur tertutup C tersebut akan bernilai 0. Untuk semua kontur tertutup C yang berada di D. Selanjutnya akibat langsung dari teorema tersebut adalah jika fungsi f analitik pada daerah terhubung sederhana D, maka fungsi f mempunyai antiturunan pada d. Kalau kita lihat akibat ini mirip dengan teorema anti turunan sebelumnya, namun di teorema anti turunan tidak menyinggung sama sekali tentang keanalitikan sebuah fungsi. Sedangkan di sini, ya e, teorema menyatakan bahwa fungsi f itu analitik, ya. Pada daerah terhubung sederhana itu yang membedakan dengan terema anti turunan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke terema yang cukup menarik, ya terema ini akan memperlihatkan bagaimana cara menghitung integral terhadap kontur tertutup sederhana, namun menggunakan informasi dari integral dengan kontur tertutup yang lain. Ya. Kita lihat teoremanya. Misalkan yang pertama C adalah sebuah kontur tertutup sederhana dengan orientasi berlawanan dengan arah jarum jam. Ini biasa disebut dengan berorientasi positif. Kemudian ada beberapa kontur lain yaitu saya sebut sebagai kontur CK. K-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Adalah kontur-kontur tertutup sederhana yang berada pada interior C dan berorientasi searah dengan arah jarum jam, berarti orientasinya berlawanan dengan orientasi C yang awal tadi. Ya, yang sini berorientasi negatif. Kemudian, jika f analitik pada semua kontur tersebut, jadi fungsi f ini analitik pada C dan analitik pada semua kontur CK dan analitik pada daerah terhubung ganda yang merupakan atau yang mengandung e, semua titik-titik interior dari C dan titik-titik eksterior dari CK jadi dia apa daerah terhubung gandanya adalah anggota interior dari C tetapi anggota eksterior dari CK maka integral fungsi F terhadap kontur tertutup sederhana C ditambah dengan semua integral ya fungsi F terhadap kontur-kontur CK itu nilainya sama dengan 0 kita lihat ilustrasinya sebagai berikut. Misalkan kita punya kontur C berikut ini, berorientasi positif, berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian ada beberapa, misalkan di sini, ada empat buah kontur uh, kecil yang berada di dalam, uh, di dalam atau sisi dalam kontur C. Saya sebut sebagai C1, C2, C3, C4 dengan arah berlawan dengan arah jarum jam kita lihat fungsi F analitik pada semua kontur yang diberikan jadi analitik pada C, analitik pada C1, C2, C3, dan C4 dan analitik pada daerah terhubung ganda di antara semua kontur C ya di antara semua kontur C C1 C2 C3 C4 kalau dilihat di graf gambar itu adalah daerah yang diarsir. Jadi itu adalah daerah terhubung e, ganda. Maka integral fungsi f terhadap kontur C ditambah dengan integral fungsi f terhadap kontur C1 ditambah dengan integral fungsi f terhadap kontur C2 dan seterusnya sampai integral fungsi f terhadap kontur C4 nilainya sama dengan 0 sekarang kita lihat ada yang menarik di sini adalah integral fungsi f tadi terhadap kontur c ditambah dengan semua ya jumlah dari semua integral fungsi f terhadap kontur ck itu kan tadi nilai sama dengan 0 ini ekuivalen dengan integral fungsi f terhadap kontur c sama dengan negatif dari jumlah semua integral fungsi f terhadap kontur ck ini sama dengan jumlah dari semua integral fungsi f terhadap kontur min ck jadi ketika tadi ck adalah kontur yang searah dengan jarum jam atau dia berorientasi negatif maka kita akan dapat kontur min ck adalah kontur yang berlawanan dengan arah jarum jam atau dia berorientasi positif atau kita akan punya, ternyata di orientasinya sama dengan orientasi kontur C. Salah satu kegunaan dari penjelasan di atas adalah, misalkan kita punya kontur tertutup C, orientasi positif, jadi fungsi F dimungkinkan tidak analitik pada beberapa titik di interior C, misalkan z1, z2, z3. Tugas kita adalah menghindari ketiga titik yang menyebabkan fungsi F tidak analitik tersebut, dengan membuat kontur-kontur kecil yang mengelilingi ketiga titik tersebut dengan orientasi yang sama dengan kontur C. Jadi, kita buat kontur C1 yang mengelilingi Z1, kontur C2 yang mengelilingi Z2, dan kontur C3 yang mengelilingi Z3 sehingga integral kontur f terhadap kontur c bisa kita hitung dengan menjumlah integral fungsi f terhadap kontur c1 ditambah integral fungsi f terhadap kontur c2 ditambah integral fungsi f terhadap kontur c3 atas bagaimana menghitung integral fungsi f terhadap kontur c1 c2 dan c3 nanti di subbab berikutnya kita akan bisa menggunakan integral cauchy atau beberapa integral yang mungkin pernah kita temukan di video-video sebelumnya. Sekarang kita lihat akibat langsung dari teorema sebelumnya. Misalkan C1 dan C2 adalah kontur-kontur tutup sederhana yang berorientasi positif, di mana C2 adalah interior dari C1. Kemudian, jika fungsi f analitik pada kontur c1 dan kontur c2, serta pada daerah di antara kedua kontur tersebut, maka integral fungsi f terhadap kontur tertutup c1 nilainya sama dengan integral fungsi f terhadap kontur c2. Jadi, ilustrasinya seperti ini: kita punya kontur. Tertutup sederhana C1, berorientasi positif, kemudian ada kontur tertutup sederhana C2, yang merupakan interior dari C1, di mana fungsi F ini analitik pada kontur C1 dan kontur C2, serta pada daerah yang terletak di antara kedua kontur tersebut. Jadi, kalau dilihat di grafik, di antara kedua kontur C1, C2 yang di berikan arsiran maka integral fungsi f terhadap kontur C1 sama dengan integral fungsi f terhadap kontur C2. Jadi idenya ketika misalkan kita disuruh mencari integral fungsi f terhadap sebuah kontur tertutup C1 ya, kita bisa memanfaatkan informasi integral fungsi f terhadap kontur lain di mana fungsi f-nya analitik pada kedua kontur tersebut dan analitik pada daerah di antara kedua kontur tersebut. Untuk jelasnya kita lihat contoh berikut. Disuruh mencari integral fungsi 1/z terhadap kontur C yang diberikan. Kalau kita lihat kontur C yang diberikan ini bentuknya tidak jelas dalam arti tidak spesifik ditulis dalam bentuk parametrik ya sehingga kalau dihitung kemungkinan sangat sukar gitu ya kalau menggunakan integral dengan bentuk parametrik ya dan pasti tidak bisa ya karena parametriknya enggak kita kita tidak punya bentuk parametrik tetapi kontur c ini ternyata adalah kontur yang mengelilingi titik asal. Dan kalau kita perhatikan titik asalnya, itu merupakan titik di mana fungsi integrannya tidak analitik. Fungsi integrannya adalah 1/z dan 1/z ini tidak analitik di titik asal. Sehingga tugasnya adalah kita harus cari sebuah kontur dia mengelilingi titik asal di mana fungsi f nya yaitu seper z analitik pada kedua kontur tersebut dan analitik pada daerah di antara kedua kontur tersebut kalau kalian masih ingat ada integral dari seper z yang pernah kita bahas yaitu integral seper Z terhadap kontur lingkaran dengan jari-jari R. Nah, jari-jari R ini bisa berada di dalam interior kontur C atau bisa di eksteriornya, di lingkaran yang agak lebih besar dari kontur C. Itu eh, penggunaannya sama saja. Ya. Dan dulu pernah kita hitung dengan menggunakan eh, apa anti turunan atau pernah kita gunakan pakai integral kontur biasa nah fungsi fz ini yaitu bentuknya seper z analitik pada kontur c dan kontur c1 dan analitik pada kontur pada daerah diantara kedua kontur tersebut sehingga integral fungsi seper z terhadap kontur c bisa kita hitung dengan menghitung atau dapat informasi dari integral fungsi sepersia terhadap kontur C1 yang nilainya sama dengan 2 pi cukup jelas sampai sini sampai bertemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh